بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita yang kita ambil dari buku seluk beluk alam jin dan Shelton yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan ya dengan pendapat dari para dokter ya, tentang kesurupan ataupun tentang kerasukan, yang mana ya, mereka para dokter itu mengakui akan adanya kesurupan tersebut dan tidak ada ya, yang menolak berkaitan dengan dengan hal ini. Ya. Akan tetapi. Ya, walaupun ya kebanyakan dokter mengatakan seperti itu, tetap ya ada di antara para dokter yang mereka menolak akan adanya kesurupan, ya akan adanya kerasukan jin dalam tubuh, dalam tubuh seseorang. Di sini kita ya akan mengulangi sedikit perkataan ya dari beberapa dokter, ya tentunya di sini adalah Dokter-dokter yang ada di luar negeri, yang mana mereka mengakui ya akan keilmuannya, yang mana kita mengakui keilmuan mereka karena mereka berasal dari dari luar negeri. Di antaranya adalah dokter Carrington, ya, yaitu seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Yang mana beliau mengatakan, jelaslah bahwa setidaknya kondisi kesurupan itu merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan oleh ilmu pengetahuan, sebab ada banyak fakta mencengangkan yang menguatkan fenomena ini, dan selama perkaranya demikian, maka mengkajinya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban tentunya kalau kesurupan itu tidak ada ataupun tidak dia yakini akan adanya kesurupan tentu dia tidak akan mengatakan hal yang seperti ini ya karena memang ya menurut fakta ya, kerasukan jin ataupun kesurupan itu betul-betul betul-betul ada ya. dan sebelum-sebelumnya kita telah menyampaikan ya berkaitan dengan dalil-dalil ya dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam dan juga beberapa dari perkataan para para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala, selanjutnya ya, ada Dr. Ahmad Sobahi Abdullah mengatakan, kesurupan adalah penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat yang rendah ataupun keji cara mengatasinya dengan menghadirkan roh-roh yang mulia dan baik untuk mengatasi roh-roh jahat tersebut sehingga pengaruh dari roh-roh keji itu bisa dilenyapkan dan aksi-aksinya bisa dihindari dan dihilangkan dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ataupun orang-orang yang orang-orang yang baik jiwanya ini adalah perkataan dari Dr. Ahmad Sabahi Audullah. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita telah membahas yaitu berkaitan dengan kondisi kerasukan ya menurut diagnosa medis. Yang mana salah seorang dokter yaitu Dr. Saadia Akram Pal menyatakan roh-roh perasuk menyerang tiga titik utama pada tubuh manusia. Ya, tiga titik utama pada tubuh manusia. Yang pertama adalah pusat otak. Kemudian yang kedua adalah area ulu hati. Kemudian yang ketiga adalah pusat ya, kontrol untuk organ-organ reproduksi. Dan juga Dr. Ahmad Sobahi Abdullah menulis Pengertian kesurupan secara umum adalah kekacauan dan gangguan yang sifatnya mendadak pada energi dan fungsi otak manusia. Gangguan yang disebabkannya itu ada ada dua macam. Yang pertama adalah gangguan berupa, berupa kekejangan pada organ ataupun jaringan tubuh yang dimulai di pusat motorik otak akibat perubahan fisiologis yang membuat pasien kehilangan sensitivitas dan perasaannya. Terapi penyembuhan untuk gangguan ini bisa dilakukan oleh para dokter ya, dan juga tentunya ya bisa juga dilakukan dengan eh, merukiah orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah gangguan berupa kekejangan ataupun goncangan psikologis yang dimulai pada pusat perasaan dalam bentuk perasaan yang beraneka ragam. Gejala utamanya adalah ya perubahan yang berhubungan dengan akal pikiran. Jadi akal pikirannya berubah. Pasien yang mengalami kondisi ini tidak kehilangan sensitivitas dan perasaannya secara total. Jenis serangan kerasukan seperti ini dapat disembuhkan dengan doa-doa dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini tidak bisa ditempuh secara secara medis. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita yaitu berkaitan dengan disyariatkannya mengobati orang yang kesurupan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya ketika kita menjelaskan akan adanya kesurupan ya kita telah menyebutkan beberapa dalil ya yang menjadi tolak ukur kita ataupun yang menjadi contoh kita untuk ya mengobati orang yang orang yang kesurupan ataupun orang yang diganggu oleh oleh jin. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Kharijah bin As Salat dari pamannya bahwa ia datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memeluk Islam, setelah itu dia pulang. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan suatu kaum. Di antara mereka ada orang gila yang dibelenggu dengan rantai besi. Ini adalah, tentunya, bagian jiwanya yang dia terkena gangguan jin, ataupun terjadi kegoncangan pada akal pikirannya. Keluarganya berkata, "Ada yang menyampaikan kepada kami." bahwa temanmu yaitu dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia datang dengan membawa kebaikan apakah kalian mempunyai sesuatu yang dapat kalian jadikan sarana pengobatan maka setelah itu aku merukiahnya yaitu uh, Kharijah tadi Kharijah bin As Salat setelah itu aku merukiahnya dengan membacakan surah Al Fatihah ternyata lelaki tersebut sembuh jadi hanya dibacakan surah al-fatihah maka orang yang dalam kondisi gila tersebut itu disembuhkan oleh oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala mereka lalu memberikan 100 ekor kambing ya, tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak jumlah yang sangat besar aku langsung pergi menjumpai Rasulullah SAW Alaihi Wasallam untuk menceritakan kejadian itu. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu membacakan surah selain surah Al-Fatihah? Ya. Maka ya aku pun menjawab tidak. Ya, aku tidak membacakan surah yang lain ya selain dari surah Al-Fatihah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, khudha. Fala amri laman akala biruk ya tibatilin laka akalta bi ruqyati haqqin ambillah 100 ekor kambing itu di sini ya sahabat nabi diperintahkan untuk mengambil 100 ekor kambing yang diberi oleh oleh si pasien tersebut sesungguhnya ada orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil ruqyah yang syirkiah sedangkan engkau ya, makan dari hasil ruqyah yang ruqyah yang benar sedangkan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan faraqahu bi kitab salasata ayyamin wa asyiyatan. lalu ia meruqyahnya dengan surah al-fatihah selama tiga hari yaitu kapan saja dia meruqyahnya yaitu pada waktu pagi dan dan petang kullama khatamaha jama'a bizuq buza, tafala maka kemudian ya setiap kali selesai dari membaca surah ini yaitu surah al-fatihah ia mengumpulkan air liurnya kemudian meludahkannya ataupun menyemburkannya ke orang yang terkena gangguan gangguan jin tersebut ya. hadis ini diriwayatkan oleh al-imam abu dawud jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah salah satu contoh dari sahabat Nabi ya uh, radhiyallahu anhu yang mereka meruqyah orang yang terkena ataupun orang uh, mengobati orang yang terkena gangguan jin ataupun mengobati orang yang orang yang kesurupan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kembali ya tentunya ya kisah-kisah Ya, dari beberapa sahabat Nabi ataupun nanti kita akan sebutkan ya ada kisah dari para ulama yang terkenal juga dan kisah tersebut merupakan kisah yang sudah sangat masyhur ya di kalangan kita yaitu berkaitan dengan kisah dari Imam Ahmad bin Hambal ketika mengobati orang mengobati orang yang kesurupan dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat Nabi Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengobati orang kesurupan dengan bacaan Al-Qur'an dan tindakannya ini diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruqyah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini dibenarkan ataupun mendapat rekomendasi dari Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ya'la meriwayatkan sebuah hadis dari Hanasi Asy-Syanani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia pernah membacakan ayat Al-Qur'an di telinga orang yang sedang pingsan jadi orang pingsan ini dia sebetulnya ada beberapa kemungkinan Ya, ada yang dia memang dari medis, ya ada yang dia memang karena gangguan karena gangguan jin. Ya makanya para ulama menyebutkan ya di antara salah satu ciri dari orang yang terkena gangguan jin adalah orang tersebut itu suka ataupun sering pingsan. Ya orang tersebut sering pingsan ini adalah merupakan salah satu tanda ataupun ciri orang yang terkena gangguan jin. Dan di sini Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Al-Quran ke telinga orang yang sedang yang sedang pingsan. Nah, mungkin nanti kalau di rumah ataupun dimanapun kita dapat, misalnya eh, saudara kita ataupun teman-teman kita yang dia tiba-tiba pingsan, ya, maka bisa dipraktekkan sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah Abdullah bin Masud ini. Kemudian setelah dibacakan tersebut, ya setelah dibacakan ayat Al-Quran, kemudian orang itu pun sadar. Orang itu pun siuman. Kemudian tiba-tiba tiba-tiba sadar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibnu Masud, apa yang kamu baca? apa yang kamu bacakan di telinganya? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibnu Masud, apa yang ayat apa yang kamu baca ketika merukiah tersebut? Ayat apa yang kamu bacakan di telinga orang yang orang yang pingsan tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, "Kubacakan ayat Afahasibatum annama khalaqnakum abasan." Maka apakah kamu mengira bahwa kami ciptakan kamu main-main ya tanpa ada maksud ataupun tanpa ada tujuan apa-apa. Ya. di sini Abdullah bin Mas'ud membacakan ya Al-Qur'an Ayat Al-Quran yang terdapat dalam Surah Al-Muminun ayat ke 115. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala membaca ayat ini di atas gunung niscaya gunung itu akan akan runtuh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Akan tetapi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara tidak langsung membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud yaitu membacakan ayat ini afahasi betum annama khalaqnakum abasan ya yang terdapat dalam Quran surah al muminun Ayat 115 maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ayat ini dibacakan di atas gunung ya, maka gunung tersebut akan hancur, akan runtuh. Ya, bagaimana lagi jika dibacakan pada hati seseorang, ya, apalagi bacaan tersebut diarahkan kepada kepada jin-jin tersebut maka jin-jin tersebut ya, adalah termasuk makhluk yang telah berbuat zolim kepada manusia maka akan hancur lantak ya dengan dibacakan ayat-ayat ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala Jadi ketika ada orang yang meruqyah ya kita sering dapati terkadang mereka membacakan ayat ini. Mereka ulang-ulang tidak di tidak dibatasi berapa kali pengulangannya tidak tidak dibatasi karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan ya berapa kali ya dibaca ketika ketika meruqyah seseorang ataupun berapa kali seseorang membaca surah al-fatihah itu tidak ada ya keterangan dari dalil-dalil ya baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dengan jumlah bacaan-bacaan dari ayat-ayat uh, ayat-ayat ruqyah tersebut. Jadi bebas, tidak ada tidak ada batasannya. Kemudian ya yang keselanjutnya adalah kisah dari Imam Ahmad bin Ya, Ini kisah ini terdapat dalam kitab Ya Tabaqat Ashab al Imam Ahmad. Kita bacakan ya berawi ataupun dari mana uh, orang ini yang membawa membawakan kisah ini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah mengobati orang yang orang yang kesurupan. Al-Qadhi Al Abu Husain Ibn Al-Qadhi Abu Ya'la bin Al-Fara' Al-Hambali dalam tabaqat Ashabul Imam Ahmad bertutur ataupun mengatakan aku mendengar Ahmad bin Ubaidillah berkata Aku mendengar Abu Husain Ali bin Ahmad bin Ali Al Ukbari yang datang dari Ukbara menemui kami pada bulan Zulqa'dah tahun 352 Hijriah. Ia berkata, "Ayahku meriwayatkan kepadaku dari kakekku. Ia berkata, "Suatu ketika aku berada di dalam masjid Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Khalifah Al-Mutawakkil pun mengutus rekannya untuk menemui Imam Ahmad. Utusan tersebut memberitahukan beliau bahwa khalifah mempunyai seorang budak perempuan yang mengalami kerasukan. Jadi yang kerasukan adalah budak perempuan ya dari khalifah al-mutawakkil tadi. Jadi yang kesurupan adalah seorang budak, seorang budak perempuan. Khalifah meminta Imam Ahmad agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya budaknya tersebut disembuhkan. Jadi khalifah meminta kepada Imam Ahmad agar Imam Ahmad meminta ataupun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar budaknya tersebut disembuhkan dari kerasukan jin tersebut. Jadi diperbolehkan seseorang memohon ataupun meminta agar didoakan. Karena ini adalah termasuk wasilah yang wasilah yang diperbolehkan ataupun e, bertawassul yang bertawassul yang diperbolehkan. Ya, karena tawasul itu juga terbagi menjadi menjadi dua. Ya, ada tawasul yang dia diperbolehkan, ada tawasul yang dia yang dia dilarang. Ya, apabila tawasulnya adalah kepada misalnya orang yang mati ataupun kepada patung, ya maka tentunya ini adalah tawasul yang tawasul yang dilarang. Ya, sedangkan bertawasul ataupun meminta seseorang untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut masih hidup, ya maka hal ini adalah adalah diperbolehkan dan ini ya sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah ya kepada kepada Imam Ahmad ya dan tentunya ya masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya ya yang membolehkan berkaitan dengan tawasul yang tawasul yang seperti ini yaitu meminta didoakan kepada kepada orang lain dan tentunya yang bagusnya adalah kita sendiri yang meminta kita sendiri yang memohon kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala karena kita sendiri yang mengetahui tentang tentang diri kita ya kita sendiri yang mengetahui eh, apa kebutuhan apa kebutuhan kita ya, makanya para ulama menyebutkan bahwasanya walaupun ya bertawasul ataupun meminta doa kepada orang lain ini diperbolehkan akan tapi jangan sering-sering di jangan sering-sering dilakukan karena dikhawatirkan apa ya dikhawatirkan orang tersebut malah mengkultuskan orang soleh tersebut ya walaupun orang soleh tersebut masih hidup yaitu jangan dilakukan terlalu terlalu sering. Tapi kalau sesekali itu diperbolehkan. Karena apa? Karena dikhawatirkan terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah Al Khalifah meminta Imam Ahmad agar memohon kepada Allah supaya budaknya tersebut disembuhkan, lalu Imam Ahmad pun mengeluarkan sepasang sandalnya ataupun sepasang terompahnya yang biasa beliau pakai untuk berwuduk. Ya, yang biasa beliau gunakan untuk berwudu untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandal tersebut terbuat dari kayu dengan tali yang terbuat dari daun kurma. Kemudian beliau memberikan kedua sandal itu kepada utusan Khalifah Al-Mutawakkil. Beliau berpesan padanya. Ini pesan Imam Ahmad ya kepada utusan tersebut bawalah sandal ini ke istana Amirul Mukminin sesampainya di sana kamu duduk di sisi kepala budak tersebut dan katakan kepadanya dan katakan kepadanya yaitu jin yang merasuki budak perempuan tersebut Imam Ahmad berpesan kepadamu mana yang kamu pilih keluar dari tubuh budak wanita ini atau kamu ditampar ya dengan 70 kali dengan sandal ini. Jadi jin tersebut diancam. Jadi perbolehkan seseorang ketika merukiah mengancam jin yang ada dalam tubuh dalam tubuh si pasien. Ini yang dikatakan oleh Imam Imam Ahmad kepada kepada jin tersebut. Dia mengatakan kamu lebih milih ya ditampar dengan 70 kali dengan sandal ini atau kamu milih keluar dari tubuh wanita ini sampaikan ini ya maksudnya lakukan apa yang aku suruh tersebut ya jadi Imam Ahmad menyuruh utusan dari khalifah tadi agar melakukan hal tersebut ya duduk di dekat kepala budak tersebut dan mengatakan hal yang hal yang tadi maka utusan khalifah itu pun kembali ke istana Seraya menyampaikan pesan Imam Ahmad kepada kepada jin tersebut Jin itu pun, ya, jin ini berkata melalui lisan budak wanita tadi, "Aku mendengar dan aku patuhi." Jadi, ketika sandal, ataupun selop, ataupun terompah, Imam Ahmad tersebut ya didekatkan kepada wanita yang sedang kesurupan tersebut, ya, diancam, ya, apakah kamu lebih milih? ditampar dengan selop ini sebanyak 70 kali, ataukah kamu keluar ya dari tubuh dari tubuh wanita ini? Maka jin tersebut mengatakan, ya, aku mendengar dan aku patuhi. Ya. Sekiranya Imam Ahmad memerintahkan kami tidak tinggal di negeri Irak ini, pasti kami tidak akan tinggal di negeri Irak ini. Ini adalah merupakan ya perkataan dari dari jin tersebut yang merasuki budak budak khalifah tadi. Sungguh dia orang yang taat kepada Allah dan barang siapa yang menaati Allah niscaya ia akan dipatuhi oleh semua semua makhluk. Jadi ketika kita ingin agar semua makhluk patuh kepada kita, kuncinya adalah taat kita kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian akhirnya jin itu pun keluar dari tubuh budak wanita itu ya dan kondisinya menjadi tenang dan ia dikaruniai anak yang sangat anak yang sangat banyak ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah salah satu contoh yang e, merukyah yang dilakukan oleh imam-imam Ahmad jadi bagi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki pertanyaan yang mungkin bisa melayangkan pertanyaan anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali kisah dari Imam Ahmad ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. Dari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setelah ya jin tersebut keluar dari tubuh budak wanita ini, ya dan juga dia kondisinya menjadi lebih tenang dan juga dia dikaruniai anak yang banyak, ya. Maka ketika Imam Ahmad telah wafat, ya, jin yang tadi yang sebelumnya sudah merasuki wanita tersebut sudah sejak lama tidak masuk ke tubuh wanita tersebut, ya. Tiba-tiba merasuki jasad budak wanita itu. Jadi wanita itu langsung dirasuki oleh jin yang sebelumnya pernah masuk ke, ke tubuhnya. Nah, ini sering terjadi. Mungkin kita merasa sudah beberapa tahun sudah sudah aman seperti itu jin tidak akan tidak akan masuk kembali, lagi, tidak akan kembali lagi. Ini yang sering terjadi. Kita menyangka yang seperti ini. Padahal tidak ya, walaupun sudah lama jin tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita Ya tidak menutup kemungkinan juga ya pada suatu saat jin tersebut akan kembali lagi untuk mengganggu mengganggu kita. Jadi jangan merasa aman dulu. Ya, itulah ya sifat ataupun yang terjadi pada budak pada budak wanita ini. Lalu khalifah al mutawakil mengutus temannya lagi untuk pergi menemui Abu Bakar al Marwazi dan memberitahukan kepadanya apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad semasa hidupnya dalam masalah ini. Almarwazi pun lalu mengambil sebelah sandal dan pergi mendatangi budak wanita itu. Jin itu pun berkata melalui lisannya, ya, jadi jinnya mengatakan ya, setelah uh, Abu Bakar Almarwazi melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh oleh Imam Ahmad sebelumnya, yang dia mengutus utusan agar mengatakan kamu lebih memilih dipukul ataupun ditampar ya dengan sandal ini sebanyak 70 kali ataukah kamu keluar dari tubuh dari tubuh wanita ini ya, dan Imam Almar, Abu Bakar Al Marwazi mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad tersebut dan jin tersebut pun mengatakan aku tidak akan keluar dari tubuh budak wanita ini aku tidak akan mematuhimu dan tidak dan tidak menerimamu Imam Ahmad bin Hambal taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami diperintahkan untuk mentaatinya, ya, untuk menaati Imam Ahmad tersebut. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jin tersebut itu taatnya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar menaati Imam Ahmad tersebut yaitu keluar dari tubuh budak wanita ini. Ya. Tapi walaupun seperti itu, ya bukan berarti Imam Ahmad ya setara dengan setara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ya ini adalah perkataan dari dari jin ya bisa saja seperti itu bisa juga bisa juga tidak seperti itu jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi jangan berlebih-lebihan juga ya ketika misalnya ah oh, ini sudah pendapat Imam Ahmad ini sudah pasti benar karena jin saja sudah sudah takut ya bukan seperti itu Imam Ahmad bukan nabi ya Imam Ahmad bukan bukan Nabi ya sehingga tidak perlu kita kultuskan seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus ambil mutlak tidak boleh kita menolaknya ya tapi kalau perkataan dari Imam Ahmad ataupun Imam-Imam yang lainnya ya tetap kita timbang apakah perkataannya apakah ucapannya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keselanjutnya adalah kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Juga pernah mengobati orang yang kesurupan dan beliau sering melakukannya sebagaimana yang diceritakan oleh muridnya yaitu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, Imam Abdul Qayyim tentunya di antara kita ya sudah sangat kenal dengan Imam Ibnu Qayyim ya karena beliau adalah termasuk ya ahli juga dalam dalam uh, bidang pengobatan ya dalam bidang pengobatan ya uh, Imam Ibnu Qayyim juga terkenal. Dia bercerita, aku melihat sendiri guru kami mengirim utusan kepada orang yang kesurupan. Dia lantas berbicara kepadanya. Syekh Ibnu Taimiyah memerintahkanmu untuk keluar. Sebab perbuatan ini tidak dihalalkan bagimu. Lalu orang tersebut pun sadar, "Sedang, ya, kadangkala beliau sendiri yang mengatakannya langsung." Demikian, terkadang jin yang merasuki itu keras kepala. Beliau pun mengeluarkannya dengan pukulan. Kemudian orang yang kerasukan itu sadar dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Kemudian, "Ya, kita lanjutkan kami." Dan yang lainnya sering melihat kejadian ini. Ayat yang sering beliau bacakan di telinga orang yang kesurupan adalah ayat berikut yaitu ke dalam surah al muminun ayat 115 ya yang tadi yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud ya afa hasibatum annama khalaqnakum abasau wa annakum ilaina la turja'un Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu itu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kepada kami. Ini yang sering yang dibaca juga oleh ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika meruhkiah orang yang kesurupan dan ketika itu dia sambil memukul orang tersebut ya dan orang tersebut tidak merasakan tidak merasakan sakitnya. Ya. Kemudian suatu kali Syekh menyampaikan bahwa beliau pernah membacakan ayat di atas telinga seorang pria yang kesurupan. Lalu jin wanita yang merasukinya berkata, Ya baiklah dengan memanjangkan suaranya. Syekh menuturkan, "Ku ambil sebatang tongkat dan memukulkannya ke pangkal lehernya." Syekh tersebut yaitu masalah masa adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengambil tongkat dan dipukulkan di lehernya ya, pangkal lehernya. Kedua tanganku terasa capek memukulnya terus. Orang-orang di situ tidak meragukan lagi kalau laki yang kesurupan itu akan mati disebabkan pukulan itu. Karena sangat banyak jumlah yang jumlah pukulan yang dipukulkan kepada kepada orang tersebut. Di sela-sela pukulan jin wanita itu berkata, "Aku suka padanya." Aku katakan kepadanya, "Ia tidak suka padamu." "Aku ingin pergi berhaji bersamanya," kata wanita itu lagi. "Ia tidak mau pergi haji bersamamu," tegasku. "Aku akan meninggalkannya karena memuliakannya," kata wanita itu. Ya. "Tidak," kataku tapi kamu meninggalkannya karena mentaati Allah dan rasulnya. Ya, jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang perukiah. Jangan sampai dengan ucapan jin ini, ya, kita biarkan aku akan keluar dari tubuhnya. Ya, karena karena perukiah tersebut ini tidak tidak berarti jin tersebut sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita ini tohut bagi bagi jin tersebut sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala karena dia taat kepada kepada si perukiah tersebut lagi. kita harus katakan kepadanya ya keluar kamu dari tubuh orang ini karena ketaatan kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ya. kemudian ia berkata kalau begitu aku akan keluar dari jasadnya Lelaki yang kesurupan itu duduk sambil menoleh ke kanan dan ke kiri seraya berkata, apa yang membawaku ke hadapan Syekh ini. Jadi dia tidak sadar, tidak tahu apa yang apa yang terjadi. Mereka pun menanyakan, "Lalu bagaimana dengan semua pukulan ini?" Ia balik bertanya, "Atas dasar apa Syekh memukulku sementara aku tidak melakukan kesalahan?" Ia tidak sadar sama sekali bahwa ia telah dipukul berkali-kali. Jadi dia tidak tahu karena dia tidak merasakan sakit ya ketika dipukul tersebut. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, ini adalah merupakan ya termasuk dari salah satu cara ketika kita merukiah orang lain ya ketika jin tersebut ingin ataupun akan keluar dari tubuhnya kemudian dia mengatakan bahwasanya aku akan keluar dari tubuhnya ya karena atas perintahmu ini harus seorang perukiah harus lebih berhati-hati makanya kalau seorang ingin melakukan ataupun ingin merukiah orang lain ya, dia harus mengetahui ya seluk beluk ataupun tata cara agar jin tersebut tidak melakukan kesyirikan kepada, kepada kepada kita ya karena kalau jin tersebut melakukan kesyirikan ya maka kita akan jadi jadi bangga jadi jin tersebut keluar dari tubuhnya itu karena ruqyahku karena bacaanku tidak mempan jin tersebut dibacakan oleh orang-orang lain ya ini adalah menjadikan takabur menjadikan kesombongan yang ada pada seorang pada seorang perukiah. Dan inilah yang menjadi incaran dari mereka bangsa bangsa jin. Ya agar kita menjadi orang yang takabur, agar kita menjadi orang yang orang yang sombong. Ya. Makanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sedikit saja kesombongan. Ya, ada sedikit saja kesombongan dalam hati seseorang tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam surga. Ya jangan jangan sampai ya ini seorang perukiah yang dia memang uh, ber apa bergelut setiap harinya di bidang rukiah ini harus sering ya introspeksi diri ya jangan sampai dirinya menjadi orang menjadi orang yang sombong ketika meruqyah. Nah, si fulan tuh kalau tidak Aku yang merukyah itu tidak akan tidak akan sembuh. Nah, si Fulan tuh dia bereaksi, ya ada reaksi ketika aku rukiah. Nah Ini kalau yang lainnya merukyah tidak ada tidak ada reaksinya. Ini yang sering yang sering terjadi. Ya. Dan ini juga terkadang disebabkan oleh oleh si pasiennya, ya karena si pasien kadang aku sudah eh, apa namanya sudah dirukyah sama Ustadz Fulan nggak ada reaksi apa-apa. Karena dirukyahnya baru satu baru satu kali dia di sama Ustadz Fulan, kemudian memberi kesimpulan tidak ada reaksinya apa-apa. Kayaknya Ustadz tersebut kurang sakti, ya Ustadz tersebut kurang kurang hebat. Nah ini yang sering yang sering terjadi. Nah, makanya aku ingin di oleh uh, kamu. Karena lihat banyak pasiennya seperti ini sangat sangat berbahaya. Jadi si pasien ya orang yang dia diobati juga harus memperhatikan. bukan berarti ya rukiah yang dilakukan oleh orang lain itu tidak ada, tidak ada reaksinya. Itu ada reaksinya akan tapi tidak tidak nampak. Karena terkadang jin tersebut sudah membuat benteng-benteng. Misalnya dia membuat bentengan ya eh, benteng tiga benteng. Ya, jadi yang terbuka ketika dibacakan rukiah yang pertama terbuka benteng yang pertama. Ya, kemudian eh, ketika di rukiah yang kedua terbuka benteng yang kedua. Ya, dan dia sudah merasa bosan. Aku dirukiah sama fulan tidak ada, tidak ada reaksinya. Kemudian merukiah dia dengan ustadz yang lain, ya ketika sekali dibacakan baru ada, baru ada reaksinya. Karena memang bent, ketiga bentengnya sudah sudah terbuka oleh ustadz yang ustadz yang pertama ini. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan mudah kita mengambil kesimpulan ya sebelum memang jelas ya apa-apa yang kita yang kita ketahui tersebut. Ya, kalau kita memang belum mengetahuinya, ya jangan mudah mengambil mengambil kesimpulan. Kita simpan terlebih dahulu. Ya harus, apalagi orang yang dia dalam kondisi sakit harus senantiasa bersabar. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bersabar. Aku sudah serat berkali-kali berulang kali di rukyah tetap sabar, ya, tetap bersabar memohon ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita dan jin-jin yang zalim tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari gangguan-gangguan jin dan dan syaitan ya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.